Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara apresiasi dokter-dokter yang dapat IID World tahun 2021. Kita pilih ada 10 dokter yang saya ambil untuk dapat nominasi award itu satu orang, yaitu Dr. Teti. Semoga untuk kedepannya IID bisa jaya, bisa maju, dan kita bisa kompak selalu dan dikenal masyarakat. Semoga dalam acara ini bisa lancar dan sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu PLT Direktur RSUD Kadina, Ibu Dr. Sri Primawati Indrawari, SCKK MMMH. Yang kami hormati Ibu Ketua IID Kota Tegal, Ibu Farhana SD. Yang kami hormati Ibu-Ibu para dokter pejuang wanita kesehatan Kota Tegal, dan hadirin Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan kasih sayang, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam ruangan yang di RSUD Kadinan. IID Kota Tegal menyelenggarakan beberapa kegiatan, di antaranya penyerahan IID Award kepada dokter wanita yang membantu pelaksanaan vaksin COVID. Kemudian menyelenggarakan Jumat Berkah di lingkungan RSUD Kadinan, memberikan donasi mukena dan Al-Qur'an di lingkungan Kadinan, kemudian menyerahkan pasca di lingkungan Dinas Kesehatan Puskesmas BP4 dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Malam IID. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan dari Ketua IID Kota Tegal. Yang kelima, penyerahan secara simbolis etalase untuk kegiatan Jumat Berkah dan donasi Al-Qur'an dan mukena untuk masjid di lingkungan RSUD Kadinan. Kemudian yang keenam, pemutaran video 10 wanita pejuang kesehatan nominator penerima IID Award 2021. Kemudian penyerahan IID Award dan penghargaan. Kemudian penyerahan secara simbolis bingkisan di lingkungan kesehatan. Penyerahan kenang-kenangan IID kepada Ibu Wali Kota dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Yang terakhir penutup. Untuk menyikat acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Malam IID yang akan dipimpin oleh Ibu Nurul Mujo. Kepada hadirin semua dipersilakan untuk berdiri. Indonesia, kebangsaanku.
pembacaan doa oleh Ibu Rita Panabil, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, untuk yang beragama Islam, saya untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat dan karunia-Mu Ya Allah, pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam acara Tauhid dan kegiatan sosial di IDI Koja 3. Karena itu Ya Allah, jadikanlah pada kegiatan yang Kau ridhoi dan Kau berkahi. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, kami bersyukur karena ada hadir pada hari ini, dikaruniakan kesehatan dan kelapangan sehingga masih dapat melakukan aktivitas dengan baik. Berilah karunia-Mu berupa kesehatan bagi saudara kami yang sedang sakit dan yang sedang dirawat terbaring di rumah sakit. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah segala kesalahan dan kealpaan kami sehingga Engkau memberikan ujian yang berat kepada kami. Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kasih sayang-Mu. Karena Engkau dengan kasih sayang-Mu kami masih bisa menikmati hidup. Ya Qayyum, Ya Matin, hilangkan penderitaan ini dan gantilah kesulitan yang ada saat ini dengan kehidupan yang lebih mudah dan membahagiakan bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir tahun 2019 di Kota Wuhan muncul penyakit yang belum pernah dikenal sebelumnya. Ternyata penyakit ini dikenal sebagai COVID-19. Sekarang menyebar ke seluruh dunia, termasuk negeri kita yang tercinta Republik Indonesia. Pandemi ini ternyata memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh lini kehidupan. Seluruh lapisan masyarakat seluruh dunia, jutaan orang India, jutaan orang menjadi pengangguran, dan jutaan orang menjadi miskin. Yang paling putra prihatinya adalah banyak dokter dan tenaga kesehatan yang terkena COVID dan banyak juga yang meninggal karena COVID. Penghargaan yang besar dan setinggi-tingginya kepada seluruh perjuangan kesehatan, khususnya kepada 10 orang wanita perjuangan yang hadir pada hari ini, yang telah berusaha mensukseskan vaksinasi guna melawan pandemi COVID di Kota Tegal. Semoga terus berjuang Allah berserta kita. Semoga Allah membalas kebaikan para wanita pejuang kesehatan dengan balasan yang berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara simbolik, satu, kita langsung untuk kegiatan Jumat berkah. Yang kedua, 40 Al-Quran dan 20 mukena untuk Masjid RSUD Kabinas yang akan diserahkan oleh Ibu Ketua IID, Ibu Farhana SE, diserah terimakan kepada Ibu PLT Direktur Kabinas Dr. Sri Primawati Indraswari SPKK MMNH. Kepada beliau, berserahkan. Sebutkan namanya, mohon dipersilakan untuk maju ke depan. Yang pertama, Dr. Henny Ismailwati. Kemudian yang kedua, Dr. Dwi Ermawati, spesialis anak. Kemudian Dr. Asrin Aditya Rahmi, Dr. Leni Herlina Herda Santi, Dr. Elvita Alisnawati. Kemudian yang keenam, Dr. Wikati Devi Amtari.
Yang ketujuh Dr. Sukar Permatasari. Yang kedelapan Dr. Dinda Dian Susanti. Yang kesembilan Dr. Peti Yudiyati. Kemudian yang ke-10 Dr. Ivo Herwani. Penyerahan IID Award Wanita Pejuang Kesehatan Kota Tegal oleh Ibu Wali Kota Tegal Dr. Rola didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal Dr. Sri Primawati Indrawani SPKK MMMH dan Ibu Ketua IID Ibu Farhana Gepri. Kepada beliau kami persilakan. Kemudian untuk yang kedua, Dr. Asris Aditya. Kemudian untuk yang keempat, Dr. Leni Herlina. Untuk selanjutnya, Dr. Elvita Rinawati. Untuk yang keenam, Dr. Widasti Devianstari. Yang ketujuh, Dr. Sunta Permatasari. Kemudian yang kedelapan, Dr. Santi. Kemudian yang kesembilan, Dr. Peti. Yang ke-10, Kesehatan di Lingkungan Kesehatan Kota Tegal oleh Ibu Ketua IID. Kepada Ibu Farhana SE saya persilakan, dan kepada perwakilan mohon dipersilakan untuk ke depan. Kepada Ibu Wali Kota Tegal, Ibu Dr. Roro Nadia, dan Ibu PLT Direktur RSUD Kadinan, Ibu Sri Dr. Sri Himawati, Indra Kuali SPKK MMMH, yang akan dilakukan oleh Ibu Ketua IID, Ibu Farhana. Kepada Ibu beliau, kami persilakan. Dilanjutkan untuk foto bersama. Pesan-pesannya adalah saya sangat mengapresiasi sekali perkumpulan dari IID Kota Tegal, apalagi di zaman pandemi ini banyak sekali angka pengangguran. Dengan bantuan dari IID Kota Tegal semoga bisa bermanfaat, apalagi di bulan suci Ramadan ini bisa menambah asupan-asupan gizi yang dibutuhkan. Doa untuk IID Kota Tegal itu sendiri semoga semakin maju, semakin bermanfaat untuk banyak masyarakat. Amin. Terima kasih, Bu. Pesan dan kesannya, mungkin kami sebagai tenaga kesehatan merasa sangat diapresiasi dengan adanya acara ini. Lalu untuk pesannya, mungkin apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan itu harus kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita harus melakukannya dengan cinta. Nah, untuk doanya mungkin semoga IID tetap jaya. Terima kasih.
tanggapan kami terhadap penerimaan penghargaan IID Award 2021 memberikan motivasi atau dorongan kepada teman sejawat lain untuk berkontribusi terutama di bidang kesehatan. Semoga penghargaan yang kami terima tidak membuat kami berpuas diri, tetapi terus berupaya memberikan yang terbaik untuk pemerintah Kota Tegal. Saran kami untuk memajukan kesehatan di Kota Tegal tentunya menjalin kerjasama yang baik secara terintegrasi dan komprehensif dengan pemangku kepentingan, dengan pemerintah kota, dinkes, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan semua lapisan masyarakat Kota Tegal dalam menggiatkan program pemerataan kesehatan masyarakat Kota Tegal. Sehingga tujuan ketiga dari SDGs yaitu kehidupan sehat dan sejahtera dapat tercapai. IID Tetap Jaya, Bulan Bakti IID Kota Tegal 2021. Alhamdulillah, moga sukses dan barokah. Moga IID Kota Tegal memberi manfaat kepada semua masyarakat. Hidup IID Kota Tegal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini acara Baksos dan kegiatan sosial sudah selesai. Semua acara dan semua pembagian sembako sama souvenir sudah selesai semua. Alhamdulillah, perjalanan lancar dan bisa bermanfaat untuk orang semua. Terima kasih kepada ibu-ibu IDI yang telah membantu semua pada acara IID Awards tahun 2021 sehingga sekarang berjalan dengan lancar. Nggak lupa pula ibu-ibu senior yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.